Baik adik-adik sekalian, selamat pagi semua. Hari ini Senin 23 Mei 2022 untuk kelas 2A D3 Teknik Sipil. Kita ketemu lagi pertemuan ke-14 untuk mata kuliah Mekanika Rekayasa 2. Sebagaimana biasa sebelum kita mulai, kita buka dengan doa. Sesudah itu kita menyanyi lagu nasional 2 kali dengan sungguh-sungguh. Saat ini kita akan berdoa. Mari kita sering doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa atas berkat dan rahmat-Mu, cinta kasih-Mu kepada kami sehingga Engkau masih pertemukan kami di tempat ini. Kami akan mengulaikan mata kuliah kami, kiranya Engkau menuntun mata kuliah kami sehingga boleh terselesaikan. Baik, saat ini kita akan menyanyi lagu nasional sebelum kuliah. 2 kali kita menyanyi dengan sungguh-sungguh baru kita kuliah. Silakan yang memimpin. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, tentang pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia, dalam setiap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyat membela perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Siap, Brisa. Selamat pagi, Ben. Selamat pagi, silakan duduk. Baik adik-adik, untuk materi kuliah kita tetap hanya pada 4 materi. Saat ini Mayor akan memberikan evaluasi tentang tugas yang Anda kumpulkan kemarin. Dari tugas ini, Mayor mau tanya siapa yang cuma pencuri tulang. Ini Yosua Pasau. Mana tuh Yosua Pasau? Nah, baru apa lagi ini? Siapa ini? Calvin Salindehu. Benar mau tanya, ngana bali apa dorang atau dorang bali apa ngana? Karena ini ada berapa orang ini sama kok, cuma fotokopi lekan tulis nama. Ini DP nama pelecehan akademis. Ngana cuma kopi kok tulis kamar DP nama di luar. Orang punya. Jadi sekali lagi benar sampaikan, benar tidak minta pandai. Tapi benar minta jujur. Ya, sekali lagi ya. Kalau enggak bisa, enggak bilang aja gak bisa. Jangan karena mengambil hak orang lain. DP nama ini plagiat. Plagiat itu adik-adik masuk penjara. Ya. Jadi tujuan Mayor suruh bikin tugas ini, bikinlah sesuai dengan apa bahasa kemampuan sendiri. Oke. Ini cuma ambil orang punya karena memenuhi kebutuhan supaya ada bikin tugas. Bukan itu maksudnya. Ini baru contoh tugas yang sebetulnya kan so ada kurang mau kopi-kopi. Apalagi setiap semester sama menerjasi tugas. Jadi Uni tinggal ambil, kemarin itu mahasiswa semester atas sama. Yang kelas 2 D4, dia tugas pertama ini. Jadi kalau Uni ada teman kelas 2 D4, kelas 2A KBG,
Benar dasi tugas pertama ini. Karena benar mengajar statika 1 di D4. Kelas 2. Dulu 1A dorang. Nah, jadi sebetulnya semua mata kuliah kan sama. Tinggal bagaimana ngoni mau cari tahu. Nah. Yang agak-agak beda dikit ini Brigita ya. Farhan ya. Juniper ya. Elizabeth dan Samuel. Nah, jadi ini beda-beda dikit. Jadi ini yang bisa kita periksa dan dinilai lebih bagus. Oke. Kalau ini kalau gue ini dapat 10 misalnya, kong bagi 6, berarti 10 per 6. Sama kok ini. Betul toh? Misalnya 10. Karena ini ada banyak orang, coba nak hitung berapa itu. Ada berapa orang? Sama persis. Tidak ada beda. 9. Kalau dia 9 per 10. 10. Coba. Artinya itu di samping masalah etika. Oke. Kalau masalah etika kan so melanggar aturan. Kalau iko betul, oh mungkin tuh yang jilid, tuh yang baking. Kemungkinan. Belum tentu. Ya toh? Karena sama kok. Mau lihat mana DP asli kan repot. Jadi silakan. Itu baru pertama. Baru yang kedua, tugas-tugas yang near baking kan yang udah suruh tiap orang beda DP hasil karena DP beban beda. Kong muncul sama persis kan ini suka kejahatan terorganisir. Jadi benar siap memberikan bimbingan kalau ngoni belum mengerti. Dan ini mestinya ngoni malu tuh. So semester 2 kong gak bisa hitung reaksi perletakan, hitung gaya-gaya dalam, gambar gaya-gaya dalam di metode Gerber. Tuh. Karena apa? Metode Gerber kok lanjutan dari mekanika rekayasa 1. Jadi dia adalah statis tertentu. Kalau jepit bebas, kata lain dari jepit bebas adalah cantilever. Cantilever berarti ada tali B dan toh. Jadi kalau mau lihat di rumah-rumah ada balok tali B-nya, ada tiang. Itu dia punya nama balok cantilever. Balok cantilever artinya perletakan jepit bebas. Ya. Kata lain dari jepit bebas apa kata? Balok cantilever. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sudah tahu untuk khususnya balok Gerber dari statis tertentu berubah jadi statis tertentu dengan menambahkan sendi Gerber sehingga strukturnya akan menjadi statis tertentu. Nah, seperti itu. Kemudian ada berita gembira buat kelas ini. Ya, dari hasil seleksi bridge ada 2 orang yang terpilih jadi atlet politeknik. Jadi ngoni topang padorang supaya kalau dorang berhasil, dorang bagi-bagi DP berkat pangoni. Kenapa terpilih padorang? Karena dorang kita lihat lebih bagus dari yang lain. Oke. Okay. Jadi pertama DP nama Dion, nah coba datang ke depan. Baru yang kedua Gehati, datang ke depan. Supaya ngoni tahu, Ner suni mulai tidur dah cari pedon dua ini. Karena pestengah mati menghubungi dan inilah adik-adik sekalian, kita akan tutup kuliah kita. Dan tinggal satu kali lagi untuk kuliah ke-15 pada hari Rabu lusa. Tugas-tugas batas masuk ya. Jadi kalau mau lulus lengkap itu tugas-tugas yang belum lengkap. Sekali lagi Mner bilang jika ada diskusi Mner mau jawab. Sekarang orang mau berdoa silakan.
teman-teman, sebelum kita kembali ke tempat tinggal kita masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa dan izinkan saya berdoa melalui agama saya yaitu Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kegiatan mata kuliah kami hingga selesai dan selesai. Ya Tuhan, sebentar lagi kembali ke tempat tinggal kami masing-masing, kiranya Engkau pimpin mata kuliah kami agar bisa sampai di tempat tinggal kami masing-masing. Selamat. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman kami di hati dan Dion yang akan mewakili tim voli untuk calon olahraga Bris. Berkat kepada mereka, berkat dengan hikmat yang sana agar mereka bisa mempertunjukkan yang terbaik. Ya Tuhan, ini adalah kami juga di amin. Amin. Siap, ucapkan salam dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu hari Rabu.